Calon gubernur di Jawa Timur, karena Jawa Timur ini satu potensi secara alaminya luar biasa besar, mulai dari pertanian, industri dan sebagainya, perdagangan dan sebagainya luar biasa. Kemudian potensi SDM-nya di Jawa Timur ini banyak pondok pesantren, lembaga pendidikan serta banyak para tokoh-tokoh agamanya, sehingga dua hal ini, potensi alam dan potensi sumber daya manusia ini harus dikelola oleh calon gubernur yang cerdas dan entrepreneur dan peduli pada orang miskin, kaum yang lemah dijadikan potensi yang lebih besar. Saya lihat dari kriteria ini Pak Lanyala yang paling pas untuk memimpin Jawa Timur, karena beliau background-nya pengusaha, entrepreneur, dan dekat dengan ulama, dekat dengan orang miskin, dekat orang bawahan, dan beliau sangat paham tentang ekonomi kerakyatan. Itu Pak yang paling pokok.